ke ibu dulu ya. Iya, ibu dulu. Pak Aman maju, Pak Aman. Pak Aman. Koapin. Koapin. Iya. Sekarang gantian, Pak Aman. Enak enggak, Pak Aman? Sekarang di depan kita udah ada dua box, yaitu dibuang dan sayang. Berarti keluarga Pak Aman, saya kasih waktu 3 menit aja, nanti akan dibantu oleh para pasukan merah untuk mencari barang mana di dalam rumah yang siap dibuang, mana yang masih mau disayang. Siap? Siap. Oke, para pasukan bantu keluarganya Pak Aman ya. Siap. Kita hitung mundur, dimulai dari 3, 2, 1. Ayo Pak. Ya. Semoga. Eh, ini dibuat apa? Tuh, tuh, tuh. Buat di sini, buat di sini. Buat atau saya? Waktu tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi, ayo cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini ternyata banyakan yang dibuang ya, dibanding yang sayang ya. Yakin? Udah oke. Okay. Udah ikhlas ya, Bapak Ibu semuanya. Makia, Yati. Ini baju-baju ini udah boleh buang. Sudah, berarti. Kalau gitu, dibuang sayang sudah selesai. Saatnya apa, Kenta? Perobohan rumahnya. Yeay. Udah. Robohkan. 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 Hati-hati ya, jangan ada apa-apa. Masuk! Masuk! 3 2 1 Turun! Turun! Orangnya ya baik, ya baik sama tetangga juga rukun. Orangnya pekerja keras lah. Oh pekerja, iya ya. Betul, pekerja keras. Ya pokoknya ini kita yang pilih targetnya benar, ya kan? Iya. Bedah rumah lagi, sukses dan berkah. Daripada mie biasa ya. Ini beda sih sebenarnya. Langsung aja kita mulai dari sekarang ya, Chef. Boleh. Kakak sebelum mulai kakak pakai apron dulu. Yeay. Oke, gimana Chef? Sebelum kita mulai, kayak biasanya aja kita bagi tim dulu ya. Ada yang nyiapin bumbu, ada yang ngotong-ngotong. Terus karena kita nggak masak nasi, kita pakainya teknik rebus. Jadi mie-nya itu harus direbus dulu, terus toge-nya harus direbus dulu. Nah, seperti itu. Oke, Ibu, sekarang kita bikin bumbu halusnya dulu ya. Nah, ini ada jahe, ada lengkuas. Segini aja ya. Oke. Sekarang kemana? Ini, oh dia sampai layu aja. Iya. Nah, gimana Bapak? Ini rumah siapa ini? Rumah saya. Ini Pak. Nah, Bapak mau depan sini. Nah, lihat. Dulu di sini itu ada apa? Ruangan
kamar dapur lah. Dapur. Oh, dapur. Oh. Jadi kemarin itu ayamnya masuk, ya. Terus ya udah bolong-bolong ya. Udah bolong-bolong. Karena lihat nih, udah gak ada bolong-bolongnya. Ya. Nah Bu, ini bumbunya udah kita halusin, sekarang kita goreng ya. Kala ini ruangan bapak sama ibunya. Iya, Pak. Ini nanti akan jadi kamarnya bapak. Ah, kemarin kamar bapak tidurnya di mana? Di situ, di balai. Di balai? Iya. Berarti di bambu-bambu itu? Iya. Oh gitu? Pulang kerja kan badan nggak bisa istirahat. Iya, jadi nggak bisa istirahat. Beneran ini kalau bangun tuh sakit ya? Sakit ya. Oh. Wah, ini udah siap semua ya, Chef ya? Betul. Nah, ini kan sebenarnya toppingsnya, kuahnya itu kita masih masak sebenarnya, jadi kita siapin dulu di atas piringnya dulu. Jadi pas kuahnya panas-panas disiram ya? Iya, betul. Oke, Chef. Oke, kita mulai dari mie dulu kali ya. Set. Teng ya. Soalnya saya naruh. Itu dua. Iya, ini dikit banget nih toppingnya. Nah, ini dia nih Pak, kamar mandinya ya Komandan ya. Jadi udah kamar mandinya ada di sini, buangannya juga di sini. Ya, lebih enak di sini. Ya, di dalam rumah. Sekatnya kita lebihin biar kalau dari kamar mandi nggak kelihatan dari ruang. Iya. Yuk, sekarang kita ke ruang tengah. Ruang tengah. Ke ruang tamu. Ya maaf ya, ini belum jadi, tapi yang kita kerjanya harus cepat. Sengaja Bapak kita bawa ke sini, kondisi belum jadi, biar nanti begitu buka tirai, surprise! Iya, bagus kan? Bagus ya, terima kasih Bapak Penta, ya. Ini saya udah dibangun. Sama-sama. Tunggu. Apa Komandan? Ngomong-ngomong. Apa Komandan? Ada yang cium yang enak nih, dari mana ya? Oh, sana nih, sana. Ayo kalian, gak usah senyum, ayo cepat-cepat! Ayo, taruh di dia, taruh di dia! Ya, jangan didorong. Biar keluarganya dulu makasih.